Halo guys, welcome back to my channel di Modul Cesar. Pada kesempatan kali ini kita akan bermain game Angkot The Game. Oh ya guys, game Angkot The Game ini di Play Store ada pembaruan nih guys ya, ada update. Sekarang udah versi 2.0.1. Di versi ini banyak sekali perubahan yang terjadi guys. Salah satunya di garasi guys tuh. Ada sekarang ada sopir ya guys. Sopirnya kelihatan lagi duduk-duduk guys. Dan sebelumnya kita juga memakai angkot yang ini guys. Nah, angkot warna biru nih guys. Nah, sebelumnya guys ya. Angkot warna biru ini mesin, rem, ban sudah di-upgrade full guys tuh. Full guys ya. Kita akan melanjutkan bermain menggunakan angkot yang kijang guys. Kita pilih aja. Nah, udah dipilih. Oke, siap. Kita langsung main aja guys ya. Gak usah lama-lama lagi guys. Kita langsung menu karir. Nah, di tampilan pilih-pilih karir dan janjian juga banyak perubahan guys. Nanti saya jelaskan di langsung di game aja guys. Kita pilih rute yang ketiga aja guys ya. Ketiga guys. Oke, siap. Tuh, kita pilih rutenya, dia langsung ini guys, pamangnya langsung berdiri tadi guys. Nah, dari segi tampilan di versi yang baru ini juga berubah guys. Sebelumnya kan banyak panah-panah gitu guys. Nah, sekarang ini lebih simple guys, lebih sederhana. Tetap ada GPS, penumpang, kapasitas penumpang, uang sama target. Dan ini ada indikator kerusakan sama bensin guys. Klik langsung aja guys ya, kita mulai guys. Nah, dari segi terminalnya juga ada perubahan sedikit guys ya. Biasanya tuh kita dari depan itu guys tuh, dari gazebo depan itu, sekarang dari gazebo yang sebelah ini guys. Tuh. Dari segi kabin juga berubah guys. Kita bisa melihat kanan kiri, depan belakang guys tuh. 360 derajat guys tuh. Kepala kita bisa muter-muter 360 derajat guys. Ini kalau kejadian nyata nggak mungkin guys ya. Mana ada kepala bisa muter 360 derajat kecuali badannya ikut muter guys. Kalau badannya nggak ikut muter nggak bakal bisa guys. Nah, tiba-tiba hujan guys. Oke guys. Kita gas aja guys ya. Nah, di sini juga ada perubahan. Tuh, gigi guys. Ini gigi maju D, ini gigi netral, kita gigi mundur guys. Kita pindah ke gigi D guys, gigi. Oke, kita maju. Nah. Kita ngikutin peta guys. Target kita 12.000 guys ya. Target kita 12.000. Nah. Tuh guys. Banyak sekali perubahan guys yang terjadi di versi yang baru ini guys. Kita lihat luar guys. Nah, dari luar juga terdapat banyak perubahan guys. Dari segi peta juga berubah guys. Petanya berubah sekarang. Nah, kita bisa lihat juga tuh. Kalau dari kabin kita bisa lihat penumpang guys tuh. Penumpangnya baru ada satu guys. Oke, lanjut aja kamera ketiga guys. Oke, siap. Gas. Oke, berhenti. Siap guys, berhenti guys. Depan siap-siap guys, ada penumpang guys. Sebelumnya kita berhenti dulu guys. Ada lampu merah guys. Kita nggak boleh menerobos lampu merah guys ya. Nah, udah hijau guys, lanjut guys. Oh ya guys, dari segi traffic di jalan raya ini juga lebih padat guys, lebih banyak ini guys, apa angkot sama mobil-mobil lain guys. Jadi tuh guys tuh kita pepet guys. Kalau nggak dipepet soalnya lama guys. Tuh. Kalau kita nggak pepet ini akan lama sekali guys tuh. Bisa terjadi kemacetan guys. Kemacetan kalau nggak dipepet guys tuh. Ada
sekarang ojek online juga lebih banyak guys, angkot lebih banyak, jadi sekarang traffic lebih padat guys, lebih lebih apa ya, ya padat ya, lebih apa, lebih banyak NPC-nya, NPC mobilnya lebih, lebih banyak guys. Oke guys, kiri 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 kiri. Nah, dan saya juga mau jelasin di versi terbaru ini juga guys, setiap rute yang kita mainkan hanya terdapat satu pom bensin guys. Jadi kalau misalnya pom bensin ini kelewat, nggak bakal bisa bertahan guys bensin guys. Kalau di versi sebelumnya kan kita misalnya pom bensin satu kelewat, masih ada pom bensin kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Pokoknya lebih dari satu guys kalau pom bensinnya kalau di versi sebelumnya. Kalau ini dalam satu rute tuh hanya satu guys. Jadi mau nggak mau kita harus isi bensin guys. Kalau nggak isi bensin kita akan gagal guys. Soalnya sebelumnya saya udah pernah main main ini guys. Sebelum saya rekaman sekarang udah pernah saya main sebelumnya guys. Nah ini kan guys. Kalau kita nggak mepet guys tuh akan lama sekali guys. Mendingan kita pepet aja guys. Kita pepet guys. Kalau nggak bisa lama sekali guys. Oke kiri. Nah kalau kiri gini kita langsung kiri aja guys. Tuh kiri guys. Oke berhenti, ada penumpang guys mau naik. Lanjut. Depan penumpang guys, siap-siap guys, berhenti guys. Siap. Oke. Tuh guys. Lebih padat guys, NPC mobilnya lebih banyak guys. Jadi kalau kita nggak pepet itu akan lama sekali guys. Bosen guys, mendingan kita pepet guys. Tuh, kita pepet guys. Kita pepet. Kiri, siap, siap. Oke. Nah, depan lampu merah guys. Kalau lampu merah gini, kita berhenti guys ya. Gak boleh kita hantam guys. Nanti bisa ditilang guys. Kiri, kiri, oke siap, kiri. Ya kiri mang, oke siap. Oh ke depan ya, depan lagi mang, oke mang, siap mang. Oke. Target kita 12.000 guys, uang kita udah ada 9.000, butuh 3.000 lagi guys untuk mencapai target. Oke kiri. Ya kiri siap. Ya kiri siap. Pokoknya di versi terbaru ini perubahannya cukup banyak guys tuh, dari segi peta, tampilan kabin, dari tampilan kamera pertama, kamera kedua, dan lebih lebih signifikan tampilan ini ya kan, trafiknya lebih padat guys. Nah depan udah menyampe guys, kita belok kanan udah nyampe terminal guys. Nanti link deskripsinya bisa bisa lagi saya taruh di kolom deskripsi guys ya, link downloadnya guys ya. Dah nyampe guys. Tuh tampilan setelah menang juga beda guys. Sebelumnya kan ada lambang game ya kan sebelah kiri guys, sekarang udah dihilangin guys. Menunya lebih elegan guys, lebih simple elegan. Oh ya segini dulu guys ya gameplay pada versi yang terbaru ini. Jika kalian suka klik saja like, tidak jika kalian tidak suka klik saja dislike. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye bye.